Tercium aroma perselingkuhan polisi dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Selvi Amalia Nuraini, seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat pada Jumat 20 Januari 2023. Pelaku dalam kasus ini mengarah pada pengemudi mobil Audi A6 hitam yang dikemudikan oleh Sugeng Guru dan berpenumpang wanita bernama Nur. Awalnya, Nur mengaku sebagai istri seorang polisi yang berada dalam iring-iringan tersebut. Namun, pihak Polda Metro Jaya langsung mengoreksi kabar ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, Nur penumpang mobil Audi A6 diduga selingkuhan perwira polisi berinisial Kompol D. Hasil pemeriksaan sementara membuktikan, Kompol D menjalin hubungan dengan Nur selama kurang lebih 8 bulan. Sebelumnya, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan membantah keterangan Nur yang mengaku sebagai istri dari anggota Polda Metro Jaya. Doni Hermawan juga menegaskan bahwa kendaraan tersebut bukan bagian dari iring-iringan pengawalan polisi. Atas peristiwa ini, Sugeng Guruh sebagai pengemudi kendaraan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 310 Junto pasal 312 UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, serta ancaman hukuman 6 tahun penjara. Berdasarkan gelar perkara dan penelusuran sejumlah bukti, Sugeng ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Mapolres Cianjur. Saat ini, Kompol D yang diduga berselingkuh dengan Nur menjalani pemeriksaan terkait kode etik. Kompol D diduga melanggar etika kepribadian dalam bentuk perbuatan perzinahan atau perselingkuhan.